saudaraku. Laki-laki yang suka keluar pada hari libur, kaki itu kemana-mana. Perjalanan dinas kemana-mana, laki-laki, Anda harus berhenti. Kakimu perlu pertobatan itu. Hari Minggu, Anda harus ke gereja. Juga adalah pedang yang bermata dua. Dan firman juga adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Tuhan, bicaralah kepada kami. Kepada setiap kami yang hadir hari ini, jauhkan daripada kami segala sesuatu yang sudah kami ketahui. Tapi kami siap mendengar bahwa ini Tuhan sedang berbicara kepada saya, kepada zaman ini, karena itulah kehendak Tuhan bagi kami pada sore hari ini. Ya Tuhan, hamba mohon pakai hamba-Mu orang berdosa ini yang Tuhan pilih dan panggil setelah keselamatan hamba-Mu untuk menyatakan tujuan-Mu, menyatakan kehendak-Mu. Karena itu hari ini Tuhan pakai hamba-Mu dan juga pakai kami semua mengerti tentang firman-Mu. Ya Tuhan, kami siap mendengar. Kami bersyukur kami siap menikmati satu persekutuan kebangunan rohani. Dan kami memohon hari ini, ada bagian-bagian yang kami tidak bangkit. Hari ini ada kebangkitan rohani yang akan terjadi. Hari ini ada pemulihan yang akan terjadi. Hari ini ada pertobatan yang terjadi. Ada mata kami yang terbuka tentang kebutuhan rohani di zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Dan memohon firman-Mu untuk itu bicara kepada kami sekalian. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Jangan memang begini. Orang tidak suka kepada kebenaran. Orang kacu tak kacu. Jadi jangan heran situasi seperti itu. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu yang datang adalah Bapak Ibu yang digerakkan oleh Tuhan untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan. Firman Tuhan katakan lebih baik tinggal satu hari di rumah Tuhan daripada jangan tinggal kelaparan itu ke halaman saja itu sudah buat gitu. Halaman saja sudah luar biasa. Apalagi bapak masuk ibu dalam jemaat ada di hadapan Tuhan itu jauh lebih istimewa. Anak-anak SMP yang seharusnya mereka belum cukup untuk menjadi usia untuk menikah dan pasti harus jadi ibu karena sudah terlalu. Mau bilang 19, mau bilang 15 tahun kah? 13 tahun kah? Dan pasti harus jadi ibu. Anak SMP, laki-laki yang seharusnya dia punya masa kesukaan di mana dia bermain dari harinya dengan semangat bermain bola atau aktivitas yang lain, anak-anak dan pasti jadi bapak. Bapak umur 14 tahun jadi bapak. Anak kami tidak bisa, sudah begini, kawin, ya bapak. Ya tau, kan masa dia bapak. Jadi bapak di rumah ada dua, bapak yang melahirkan dia dan dia yang sekarang jadi bapak. Hari ini, dunia membenci agama Kristen dan agama Islam karena banyak larangan. Mereka bilang, ini harus diadakan. Ini agama ini membatasi orang untuk berdak, tidak bisa menggunakan hak asasi manusia. Jadi sekarang kita saudara sedang terancam. Saat kami sedang terancam. Dunia sekarang. Laki-laki tidak puas dengan hidup dengan laki-laki. Dengan perempuan sekarang, perempuan dengan perempuan mereka minta surat resmi dari gereja untuk dinikahkan. Pendeta tidak dinikahkan, pendeta dipecat. Coba anda bayangkan. Pendeta tidak menstui pernikahan mereka, pendeta akan dipecat. Harus mau tidak mau harus dinikahkan. Perempuan dengan perempuan sebagai suami istri. Suami itu kan biasanya tidak mengerti perempuan-perempuan ada kata suami lagi di situ. Ya jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Kristus, hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana kehancuran Sodom dan Gomora dari kejadian pasal 18 dan 19. Kami akan sama-sama lihat itu. Kejadian pasal 18 ayat 21.
Kita baca sama-sama ya. Ini situasi ini, jangan pikir bahwa situasi sedang terjadi ini. Banyak doa-doa ibu-ibu, banyak doa bapak-bapak sedang naik di hadapan Tuhan. Doa pendeta kita sedang naik di hadapan Tuhan. Mengenai situasi yang terjadi di bumi ini, di planet ini. Dan kalau naik di hadapan Tuhan, Tuhan punya tindakan seperti apa? Kita lihat ini, bagian ini pada waktu Sodom, Sodom dan Gomora. Kejadian pasal 18 ayat 21 3 kita dari maaf dari 20 sesudah itu berfirmanlah Tuhan sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang orang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ayat 21 baiklah aku akan turun untuk melihat apakah benar dan mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak, aku hendak mengetahuinya. Kenalaku nanti saudara bisa baca. Cerita ini saya sekarang dulu signal kita sendiri. Tapi doa kapan dan di mana semua orang disuruh berdoa. Jadi hari ini dalam renungan kita pada dalam hari ini, saya memberikan satu tema sebentar kita akan lihat sama-sama. Selamatkanlah dirimu segera. Selamatkanlah dirimu segera. Selamatkanlah keluargamu segera. Situasi ini adalah situasi gawat darurat. UGD atau IGD. Ini situasinya, jangan Bapak Ibu pikir ini situasi biasa. Tapi ini situasi sekarang ini adalah situasi yang sangat membahayakan, sangat memprihatinkan. Seperti yang sudah terjadi di zaman Sodom dan Gomora, seperti yang terjadi di zaman Nuh, situasi ini sedang terjadi di dunia sekarang ini secara dunia. Dulu dunia ini besar, tapi hari ini dunia Bapak Ibu bisa pegang dengan tangan di HP. Apa yang terjadi di Amerika hari ini kita bisa tahu di Papua. Apa yang terjadi di Rusia hari ini kita bisa tahu. Dan dunia di dalam keadaan yang sangat berbahaya. Bapak Ibu saudara, oleh karena itu segera selamatkan diri dari ancaman dunia ini. Segera. Ini waktu tidak main-main. Waktu gawat darurat. Saudaraku, di dalam ayat ini melaporkan bahwa sesudah itu berfirman Tuhan Allah. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah melakukan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak, aku hendak mengetahuinya. Coba bayangkan, Allah tahu tidak? Masalah yang terjadi di bumi ini Allah tahu tidak? Tahu. Tapi Allah bilang aku akan segera turun menyaksikan. Lebih dekat lagi, tinggal langsung di lapangan, turun langsung. Allah lihat kalau Allah turun tangan itu situasi biasa kan tidak? Maksudnya? Kalau Allah turun tangan, Allah bilang saya akan turun lagi saat keadaan yang mereka lakukan ini. Doa-doa yang mereka ini apakah benar atau tidak, saya akan turun tangan langsung. Kalau tidak sampai seorang presiden turun sampai di lapangan, itu situasinya gawat darurat. Saudara aku yang dikasih oleh Yesus Kristus, bagaimana situasi dunia ini di Indonesia? Sekeliling segini. Orang ini sekarang tidak hidup dengan Tuhan. Orang ini namanya penginjilan belum selesai, tapi seolah-olah penginjilan sudah selesai. Orang sudah menyimpan. Tidak ada penginjilan. Untuk kota persembahan itu sudah sedih. Tapi kalau tidak membayar, denda-denda, ini bahaya. 5 miliar, 6 miliar, 6 miliar, 5 meter, 6 meter. Jadi saudara punya dikasih Tuhan, situasi kita sekarang, kalian, ada sehingga suatu saya mengarahkan MC, sampaikan arahan kepada kita. Hai orang gini, apa yang kau pikir? Orang gini sedang berpikir apa? Saya lihat orang gini, dari khusus hamba-hamba Tuhan, terlalu nyaman dalam gereja ini. Sudah memilih mimpi, tidak bisa pindah dalam mimpi. Kalau model begini, kepercayaan
Tuhan selalu dan menjadi. Jangan memel. Korintus, Galatia, Efesus, bahkan 7 surat yang terdapat di Efesus itu sampai hari ini itu tinggal lama. Jangan memel. Simirna, Philadelphia, Pergamus, hari ini tinggal lama. Karena apa? Karena orang sudah tinggalkan gereja. Semua tempat itu sudah berusaha, musola, tempat yang bioskop. Kita tunggu gereja ini. Situasi gereja ini berbahaya. Situasi secara umum. Saya baru mengikuti Natal. 100 tahun Injil masuk di lima gereja oleh gereja di KI. Bapak Akila Meme itu dulu alumni Sakis dulu. Sakis. Dia waktu berkhotbah dia bilang begini. Kami sekarang di KI laki-laki tidak ada di gereja. Sekarang yang ada di gereja hanyalah perempuan, karena itu lembaga ini seluruhnya yang jadi gembala itu perempuan. Waktu dia bicara itu, saya yakin. Saya kekia bagi dengan bangunan ini. Kami kekia bagi gereja bukan di situ ini, gereja besar. Tetapi yang ada laki-laki tidak ada. Kalau saya menyebutkan itu, perempuan ini penuhi gereja laki-laki hanya parisnya itu begini saja. Ya saya itu menindakan laki sedikit, perempuan banyak. Saya bilang begini, ini semua janda-janda ada peperangan kemarin di sini kan? Atau ada penyakit laki-laki yang masuk sampai habis ini? Saudara, kalau gini dalam keadaan bahaya, coba bayangkan. Orang gini laki-laki sekarang tidak ada di gereja. Tanya di terbangan, sabar kemana di terbangan? Wuling, Karubakar, Biu, lari sampai di Panaka sana. Saya jalan darat, saya baru kembali. Laki-laki semua ada di kota. Tanya bapak, bapak di kota. Kota mana? Jakarta. Uang habis? Sudah, jadi penduduk Jakarta. Penduduk SMS. Mama dong baik-baik kan? Untung mama untuk bagus aja, dia lihat bapak. Untung DKI, untung Pantekosta, untung Katolik, atau untung gereja lain. Perempuan bisa jadi gembala, perempuan bisa naik mimbar. Untung masih ada perempuan. Coba kalau untuk kena gini, kena bayangkan. Laki-laki secara tidak sengaja dan sengaja, laki-laki akan duduk di gereja gini. Kenapa? Laki-laki tidak mau pimpin gereja. Laki-laki tidak masuk gereja. Laki-laki ada di luar. Hai laki-laki, bertobat. Laki-laki yang suka keluar pada hari Minggu dan pergi kemana-mana. Perjalanan dinas kemana-mana laki-laki, anda harus berhenti. Kakimu perlu bertobat itu. Hari Minggu, anda harus ke gereja. Menuntun anak istrimu datang di gereja. Kalau tidak, anakku sedang belajar, bapakku sedang berdiri. Hari Minggu keluar, tunggu, nanti anak punya tiga berputar. Dulu kok terakhir, dulu kita main-main, aku sampai dimanji, gereja kosong. Situasi ini bahaya, saudara. Hal seperti ini, lebih terpuruk lagi. Anak-anak kita tinggal dengan HP, mereka hidup dengan hal-hal duniawi. Apalagi moral mereka rusak. Maka apa yang terjadi, saudara? Bayangkan, situasi Sodom dan Gomora tidak jauh beda dengan kita. Amen. Kelukasan mereka telah sampai dari orang-orang. Itu tidak disebut pendeta, disebut orang-orang. Itu doa mama sudah naik di atas. Doa pendeta sudah naik di atas. Doa ketua majelis sudah naik di atas. Doa orang-orang yang memperhatikan dengan situasi sudah naik di atas. Dan Tuhan dengar dan Tuhan muat melihat itu. Ini benar atau tidak itu? Yang harus sampaikan sampai alamat turun tangan di surat umur. Sudah laku yang kehidupan itu situasi yang sedang terjadi. Dan situasi yang sedang terjadi itu adalah sebabnya Allah mau menghukum kota Sodom dan Gomora. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu begitu dosa menjijikan. Mereka berhenti memuji Tuhan. Sodom dan Gomora penuh dengan kejahatan. Sodom dan Gomora penuh dengan percabulan. Sodom dan Gomora pembunuhan merajalela. Sodom dan Gomora pesta pora merajalela.
lela. Jangan bikin gereja gereja saja yang punya program pemijilan. Tapi namanya program iblis, Lucifer dengan rombongannya, dia sedang gerakan generasi muda untuk mereka menjurus kepada. Jadi kalau peserta kita ada datang sini, pasca kita ada apa? Ada pasca di sini. Iblis juga bikin pasca di luar. Iblis juga sedang bikin latar di luar. Dan korbannya adalah laki-laki muda dan perempuan muda. Mereka sedang disalibkan, darahnya mereka isap, dan lain sebagainya. Dunia sedang terjadi seperti itu. Saudaraku yang dikasih Yesus Kristus, dalam situasi ini, Allah melihat bahwa situasi sangat terpuruk di dunia ini. Saudaraku yang dikasih Yesus Kristus, dalam hal seperti ini, orang berteriak, mereka melawan Tuhan dengan keras-keras. Orang tidak mau dengar, seperti yang tadi baru saya umumkan, bahwa dalam waktu yang sedikit lagi PBB akan mengumumkan Bapak pemimpin, namanya Bapak pemimpin komunisme akan diresmikan. Maka orang di dunia tidak akan pikir dari mana agama, tetapi mau ke gereja itu kan terserah dia. Mau masuk, tidak, itu terserah dia. Karena itu kan pilihan saya, kita dalam sebuah saat. Ya sudah, kita sudah bayangkan itu. Saudara punya tugas itu lah, situasi kita tidak bersahabat hari ini. Jadi terima kasih kalau klasis mulai bicara mengenai kebangunan rohani. Itu artinya bukan khotbah biasa-biasa yang apa-apa Tuhan berdiri juga dan bicara tentang tenang. Tidak, khotbah KKR itu penting untuk membangun rohani orang lain. Saling membangun, saling menyampaikan kebenaran Tuhan. Berikan kesaksian seperti tadi yang tiba dia sampaikan itu. Dulu saya jadi sampah, tetapi sampah saya jadi berkat, dia sampaikan itu. Di situ kita akan didorong. Amin. Amin. Kita lihat ayat-ayat selanjutnya dari pasal 19. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Saya langsung saja di ayat 12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kamu yang ada di sini lagi, menantu atau anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Saudaraku, saatnya jangan urus orang lain. Bisa urus orang lain kalau keluar dan aman. Ini Tuhan berfirman, malaikat utusan Tuhan yang akan menghangus tumbuhkan kotor dan semua Gomora ini, mereka sampaikan begini, sekarang waktunya untuk kau amankan keluargamu, anakmu, istrimu, sanak saudaramu yang ada di rumahmu harus segera keluar karena kota ini akan dihancurkan. Ini ada satu prinsip yang perlu kita belajar bersama-sama, bahwa jangan terlalu terlena, jangan menaruh harap, jangan terpaut kepada dunia ini, karena dunia itu akan biasa. Dunia ini sedang berlalu. Saudara apa yang dikasih Tuhan? Harus evaluasi. Gereja Injil di Indonesia ada moto, yaitu penginjilan ke dalam dan penginjilan keluar. Penginjilan ke dalam itu adalah anakmu, istrimu, suamimu, pembantumu, tatamu, bapak-bapak yang ada di dalam rumah itu harus diselamatkan. Harus diselamatkan. Ini prinsip yang luar biasa. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lord, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, siapa saja kaummu di kota ini, bawa mereka keluar dari tempat ini. Dunia tidak akan memikir kita dengan ini. Saat ini, pastikan anak istri, seisi rumah sudah memiliki kepastian selamat. Jangan menunda. Bapak ibu, mama yang biasa lebih banyak waktu dengan anak-anak. Anda siapkan makanan sarapan pagi, siang, malam, mencuci pakaian, setrika, siapkan uang jajan untuk ke sekolah, angkat bolak balik. Tapi semua yang anda sedang lakukan adalah memperlengkapi untuk hal sementara di dunia. Tapi tanya kepada anakmu, lihat situasinya kan tidak beda. Orang lain tidak tahu anak kita, tapi kita tahu anak kita. Tanya.
dong tanya saya. Itu sudah lihat dia tidak ada pertempatan tanya. Tanya. Ini kita selalu makan kita berdoa ya. Makanan. Tapi mau kasih tahu. Bapak sih pun tiba tanya ini. Rutin bapak jalan sudah. Tapi bapak mau kasih tahu. Dunia anak-anak sedang kacau. Dunia sekarang seperti ini. Jadi anak-anak harus terima Yesus. Kau sudah kan belum? Kami lama. Kenapa kan belum? Ya lama. Kenapa aku sudah makan? Sudah kan belum? Kalau dia sudah kolek-kolek, dia sudah bilang sama pesan dulu. Ya kalau dia sudah kolek, mata sudah begitu, dia bilang sama. Ya. Mama lihat dia. Mama kasih tahu. Tidak perlu banyak kesehatan. Mari, kita berdoa. Mama mau masuk surga, mama sendiri. Bapak sendiri masuk surga. Anak-anak dia sendiri-sendiri. Ambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan. Bimbing mereka untuk menerima Yesus. Baca Alkitab percaya Yesus, dan mama saya percaya Yesus. Sekarang, mengundang dia masuk dalam hati. Silahkan, aku mengundang dia masuk dalam hati. Dia berdoa, mama, mama yang berdoa saya tidak bisa. Ah, saya akan berdoa. Pasti biasa saja. Ajak dia, bimbing dia dengan kasih untuk anak harus kenal Yesus. Jangan anak kasih makan, kasih minum, tapi ini dan itu, tapi anak mau masuk neraka. Waktu dia mau masuk ke neraka, setelah penarikan terjadi, dia tidak bilang begini, mama anak kejahat. Anak dulu persiapkan saya untuk makan minum, tetapi tidak tolong saya sekarang mau masuk ke neraka. Nasi sudah jadi dulu, waktu sudah terlambat. Sekarang, ini adalah prinsip. Prinsip yang pertama tadi adalah dunia sudah kacau dan jadi masalah sudah naik ke peraturan. Iblis masuk di sana ini untuk menghancurkan persatuan. Saat dimana tiba waktu kesusahan, orang tidak bisa datang ke gereja. Saat dimana kesusahan, akan firman Tuhan, orang tidak bisa menghancurkan Tuhan. Gereja ada ini yang, Roh Kudus ada ini yang orang bisa mengerti firman Tuhan. Ada orang bicara mengenai firman Tuhan di dalam gereja. Kalau tiba waktunya masa di dalam, pada tiba waktunya masa yang sulit, orang tidak bisa menemukan kebenaran. Saudaraku yang dikasih oleh Kristus, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah. Ini ayat ini dulu. Orang tertantang keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan katanya, anak perempuan katanya, bangunlah keluarlah dari kota dan tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya ke sana. Sesudah dua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Jordan. Larilah ke pegunungan supaya jangan engkau menyerah. Setelah itu yang dikasih Tuhan, ada peringatan di sini. Ada peringatan. Ada perintah untuk segera keluar dari kota ini dan bangunlah dan larilah cepat. Lari keluar cepat dan lari ke pegunungan sebelum kota ini dimusnahkan. Waktu Lot berdiam di Sodom Gomora, di daerah ini terjadi masalah yang tadi kami sudah paparkan, sudah terjadi sedemikian parah. Malaikat Tuhan katakan bahwa segera
ini hal. Karena apa? Dia kata apa? Keluarlah segera. Keluar dari situ. Dan saya menarik sini. Ketika berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya dipegangnya oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi mereka. Dia lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskan di sana. Terus, tadi kami sudah dengar kesaksian dari Pak Iqbal. Hamba-hamba Tuhan punya tempat itu bukan saja di atas mimbar. Tapi kita punya tempat adalah keterang, kita bisa bercahaya di tempat kegelapan. Anak mabuk, isap rokok, makan pinang, togel, yang tadi apa? Wainer. Serta? Aku wainer. Kita perlu masuk. Tapi gitu kan. Gereja gini sekarang. Ada anak-anak perempuan pacaran. Pemuda ini melengkapi situ dan kasih melayani teman-teman mereka. Kemarin, minggu lalu, anak saya sakit, tapi masih rumah sakit. Kami tinggal di Vietnam, ada yang tutup pintu. Saya lihat begini, anak ini, dia alat satu. Dia masuk, bapak saya mau berdoa. Waktu dia masuk, saya menangis. Menangis karena apa? Selama ini kita berkhotbah, ada banyak jiwa di rumah sakit. Ada banyak jiwa di lembaga. Ada banyak jiwa di jalanan. Ada banyak jiwa tempat orang, apa itu, cuci mobil. Di mana ada orang lain pun. Di situ ada jemaat dan biasa sampaikan, tapi pendeta-pendeta memilih meninggal ini. Waktu dia masuk, saya langsung menangis. Karena orang gini sudah benar-benar. Karena kami yang biasa bicara, selama ini kami yang biasa jalan, waktu dia masuk, saya menangis. Aduh anak, terima kasih. Berangkat. Tuhan utus supaya saya masuk rumah sakit supaya saya tahu orang gini dalam pelayanan. Tuhan sengaja buat ini supaya saya masuk sini, dia terang gini dalam pelayanan. Apalagi di saat corona, dokter bilang tidak boleh masuk, harus pakai masker, harus begini-begini. Tapi dia bilang tidak, orang di dalam perlu, mereka perlu dengan ini. Orang lain yang punya vaksin saya bisa kasih saja. Dia bu, tapi dia sampaikan kebenaran. Orang lain tak tahu, orang lain tak tahu jalan. Ini corona, ini coba pak, saya jalan tak bisa berdoa dari sini aja. Ini berdoa di pintu keluar. Saudara kami dipanggil oleh Tuhan untuk ada di sini. Saya jam 10 malam. Bapak, jangan jadi hamba tidur. Jangan suka tidur. Dunia sedang dalam masalah. Jangan sedang tidur. Bangkit, bangkit, bangkit. Kalau bagaimana momen itu bangkit. Keluar dari sana. Dan kepada perasaan jangan harus keluar dari situ. Ini situasi dalam gawat darurat. Perlu keluar dari situ. Anak istrimu diajak untuk terima Yesus. Baru keluar. Di situ katakan bahwa mereka berlambat-lambat. Kalau berlambat-lambat, dia bilang begini. Kalau berlambat-lambat, kalau orang berlambat-lambat, dia bilang, tarik tangan mereka. Orang dalam situasi di mana rumah sudah terbakar, kira-kira tak kalian punya nadanya bagaimana? Selamat siang, hari di dalam. Saudara aku yang dikasih oleh Kristus,
malam hari ini dan pagi hari ini saya belajar untuk saudara harus bangkit dan keluar dari zona aman. Rasa nyaman kita tenang-tenang ini harus berhenti, harus berdak. Iya, bapak bagaimana? Bapak bagaimana? Jangan mama-mama. Hanya selalu persoalan masalah bawang terus. Orang mesin itu lebih persoalan bawang saja. Saya sedang di klasis, waktu kita klasis. Pernama itu dia satu kali dia berfoto mengenai bawang. Ibu-ibu hanya selalu bicara. Orang Israel mengenai rumah masalah bayar. Bumbu juga bikin masalah. Bapak, bapak masih melayani ibu-ibu sudah. Halo? Ini mah beras kami sini. Kumus toh. Bapak. Anak-anak begini. Bapak. Stop. Kok jangan terus anak terus. Urus tiba-tiba lain sana. Jangan dari istri-istri yang lain yang ada. Anak jiwa yang perlu diselamatkan. Bawa uang dengan bapak. Bukan untuk pengambilan saja. Ini pisahkan untuk penginjilan. Kasih bumi apa ini untuk penginjilan. Harus punya pikiran begitu. Karena ini yang bagian yang kita disuruh oleh Tuhan untuk membawa keluar dari keadaan itu. Cara bagaimana? Ibu bisa lakukan itu. Ibu punya potensi jauh lebih besar. Bapak punya potensi jauh lebih besar. Agar kita rela keluar dari zona aman kita. Kita perlu keluar dari keadaan kita biasa-biasa. Harus menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Tuhan bisa pakai siapa pun. Menjadi alat. Amin. Orang-orang bersungut-sungut. Kenapa ini Yesus makan dengan ini? Saya terus dengan berdosa ini. Tapi Yesus bilang apa? Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan dan ini. Tuhan memperlukan. Kekurang pemuda. Anak punya potensi. Terima Yesus dan pakai potensi itu untuk menuntun. Menuntun. Merampas. Nah, kemarin bawa satu tim ke Telikara. Saya tak tahu mana kamu yang hantar. Apa yang menurut saya? Karena mereka perlu diajar untuk mereka berhantar. Rasa tertarik untuk melayani. Mereka perlu berpengaruh ini kayaknya. Mereka bersih. Yang sudah laku yang berkesan Yesus Kristus. Malam hari ini kita ditambah. Segera keluar dari situasi yang ada. Puji Tuhan, Bapak Ibu hari ini. Perkiraan kami nanti depan ini akan penuh. Tapi datang sendiri. Tidak jadi masalah sama sekali. Saya ini orang yang 9 tahun khotbah sama saudara. Berapa orang saya? Saya sudah lupa minta kecuali ada undangan dan sahabat. Tapi 10 tahun, kita tahu saya ada dimana. Lima tahun kan tidak? 10 tahun saya ada dimana? Saya satu orang berkumpul itu jiwa. Kalau kamu berlihat begini, saya semangat. Satu saja saya semangat. Kalau satu pemalas, banyak susah. Lebih gampang hotel di ribuan orang daripada hotel satu orang. Oh, hotel sudah mati barang. Dia sudah. Itu kok mau bikin apa ya? Bilang begini juga salah karena itu bukan dua saja. Ya terpaksa, ya. Tapi juga sudah pernah menangis. Tapi kita ngomong-ngomong. Satu kali tetap masih, pernah main datang
waktu gerak bawah meninggal datang di rumah. Karena banyak orang saya bilang, yang lain makan di dalam, di rumah, yang lain makan di luar. Saya bilang, di dalam itu tidak ada apa-apa, kosong dari kamu masuk lihat saja. Dia tidak percaya. Rumah wakil presiden tidak ada apa-apa, itu dia tidak percaya. Dia masuk ke dalam, dia pura-pura jalan ke belakang, ke dunia, berlaku. Dia pun tidak ada sesuatu, apapun dalam rumah. Dia betul-betul, dia kayak gini. Saya tidak kumpulkan barang-barang di bumi ini. Saya tidak kumpulkan barang-barang. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yang belum terima Yesus sama dengan ini hari ini juga. Yang ingat waktu papa ini sedang jalan, anda sedang memikirkan suamimu, anda sedang memikirkan istrimu, anda sedang memikirkan anakmu, sedang memikirkan tatamu, kemana papa ada, om, family, anda sedang memikirkan siapa yang belum diselamatkan. Anda harus punya pergumulan hari ini begitu. Karena anda harus menuntut mereka keluar, tapi juga anda juga merampas mereka keluar. Amin. Ini harus masuk baik atau buruk itu harus diberitakan demi keselamatan kita juga. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sekarang kita berdiri. Kita mengucap seperti ini, keadaan seperti ini. Mari kita berdoa supaya kita perlu selamatkan sebanyak jiwa yang ada di dalam hukuman mereka. Kita perlu bawa keluar mereka. Haleluya.